Sedap weh. Nak cakap tak boleh kena. Okay gang, hari ini nasi royal ni aku ambil lauk. Ui, merah ni nasi dia, kuah dia. Aku ambil lauk ayam goreng madu dan juga telur rebui. Okay, jadi kita nak rasa, okay, sedap ke tak sedap nasi royal ni. Alright, jom kita. Okay, macam hamba tahu tadi kan, aku dah beritahu hari ni menu aku ambil lauk yang basic, ayam masak madu dan juga telur rebus. So kita rasa dulu. Kuah dia aku ambil kuah campur. Mayang dulu lah, dah agak set. Okay, kita rasa lah. Ui, aku tak berat tengah hari lagi ni. Aku lapar. Mari kita rasa tengok macam mana. Sebab aku nasi mak royal ni, dari aku kecil lagi bang. Kalau abang nak tahu, dari kecil lagi aku menggilai nasi mak royal ni. Dah ambil ayam dulu lah. Ayam madu. Antara menu yang famous untuk nasi-nasi kandak kat Alostak ni, okay, dia nasi kandak ni dekat Alostak, dia lain sikit compare dengan Penang. Kalau Penang dia panggil nasi kandak, tapi kalau kalau Alostak dia panggil nasi lemak. And nasi dia colour kuning. Kalau tak salah aku, tak salah aku, kuning ni lepas bubur aku dah lupa lah. Aku tengah tak nak nak fikir, tak nak brain sekarang ni. Aku nak makan dulu. Kuah dia memang kena banjir. Kuah dia memang kena banjir, bau sedap. Aku lupa. Antara menu yang basic ya, untuk nasi lemak ni, mesin-mesin kat Lestak ni, lauk ayam goreng. Okay, ayam goreng satu, ayam madu satu, ataupun daging hitam. Daging masak hitam tu kan. Oh, sedap. Orang kata geng-geng yang masa PKP ni kan, kawan aku yang duduk di perantauan lah, aku ni pun tersesat balik Alostak ni, balik kampung senangnya 3 hari sebelum PKP. Aku balik-balik kampung nak cuti. Sekali PKP tak boleh balik KL, okay? Tak boleh masuk kerja. So untuk kawan-kawan yang kat luar sana yang merindui kan, nasi lemak royal ni kat sana pun ada, tapi aku berani kata aku dah makan dekat Alostak. Semua branch aku dah makan. Rasa dia 95% ke 100% original, okay, di Alostak. Tapi aku kat dekat Selangor, aku dah makan dekat Shah Alam, aku dah makan dekat Ampang, aku dah makan dekat Putrajaya. Sama tak? Pendapat akulah yang
pendapat aku yang mula rasa nasi lemak royong ni dia letak dulu. Ha. Tengah awang YouTuber-YouTuber yang duk review makanan, mereka mungkin first time rasa kat sana. Ini pendapat aku yang dah berbelah tahun makan, berbelah ke berpuluh, berpuluh tahun makan nasi lemak royal ni kan, kira lidah tekak kita lah kan. Aku boleh kata dekat Alor Stark 95% to 100% original. Ok, kalau di Selangor tu Putrajaya 90%, yang tempat yang Agung pergi makan tu, ingat tak? Yang pernah viral baru-baru ni, yang sebelum PKP tu, yang Agung baru kita tu, Sultan Pahang tu pergi makan dekat Putrajaya tu, itu 85% to 90% original. Maksudnya rasa lah, dia punya kick tu kan, dia punya kuah tu. Lagi satu dekat Ampang, dekat Ampang tu dia pedas sikit. Aku tak tahu pasal apa, dekat Ampang dia pedas. Pedas dia, tak semua macam pedas kat sini tau. Pedas yang lencet. Kat situ aku boleh bagi 80%. Hmm, 80% aku boleh bagi. Tapi yang paling, ha, tak tahu lah, ikut tekak orang lain-lain kan. Yang paling agak kurang kuah dia dekat Shah Alam. Kalau Shah Alam ni mungkin sebab dia tak kalah wawah-wawah, sebab lepas ni bukannya buat centralized kitchen kan. Aku pun tak tahu dia branch ke apa, anak apa, cawangan ke, tak sure. Tapi rasa alam aku boleh bagi 75% saja ke originalan dia tu. Ha, soalan nak habis. Kalau stok 3-4 branch yang ada, termasuk nasi Royal Jamil tu dekat jalan ke airport tu, sama semua sedap. Aku kalau balik bulan puasa atau lepas, balik kampung kan, buka puasa je wajib royal tu. Okay, sampai sini dulu. Aku nak habis makan, aku nak menjilat jari sekali. Hamba rasa okey. Hamba tanya aku, bro, hamba video ni konsep kan macam mana? Okey, aku sekarang ni masih lagi, aku baru hari keempat hari ni ber-YouTube, hari keempat, hari kelima, baru lagi tengah belajar. Alhamdulillah subscriber pun dah nak dekat 50 kan. So orang tanya aku, bro, hang buat konsep macam mana, apa niche hang, apa hang punya target? Aku sekarang tak ada target lagi, aku buat cacah merebah dulu, aku just belajar. Tapi konsep aku 90% ke arah makan-makan di Alor Stark sekarang ni lah, dan juga pasal pemotoran, motor, kereta. Macam semalam aku baru review motor NVX yang memang kos dia, bukan kos lah, dia dah buat, owner ni dah buat tambah harga jadi double. Dan juga NVX kawan aku juga yang dah buat untuk racing spec. Tak ada racing sangat, on the road punya lah, bukannya legal punya kan, bukannya illegal. So insyaAllah esok aku akan shoot on kereta Proton, dan aku nak shoot juga Proton aku sendiri. Sebab aku pakai Proton Persona sekarang ni, dah 9 tahun lebih. So aku nak shoot more on permotoran dan juga makan-makan. So aku harap yang mana tengok video aku ni boleh support
Okay, boleh support aku. Tekan subscribe dan like channel ni. Itu sahaja dulu. Thank you for watching. Assalamualaikum. Okay, kalau hampa rasa video ni memberi manfaat kepada hampa semua, okay, kita nak jalan-jalan, cari makan, dan kita pun akan shoot more on dunia permotoran. Lebih banyak video akan keluar hari ini. InsyaAllah target aku sehari 1-3 video akan keluar. So sementara aku pun belum lagi start bekerja ni, so insyaAllah banyak video akan keluar. So aku harap sangat hampa dapat support aku, okay? Boleh subscribe channel aku dan jangan lupa tekan button like kalau benda ni, video ni memberi manfaat kepada semua. Okay, thank you. Sampai sini dulu, aku nak balik dulu, aku dah kenyang. Aku nak balik, aku nak edit video-video ni. Right, bye. Thank you. Assalamualaikum.